from without you. Pendapat aku tentang Isyana, dia itu penyanyi muda yang sangat berbakat, cantik, suaranya luar biasa. Dan aku pernah nonton dia live nyanyi dan dia ngambil nada tinggi itu effortless gitu. Jadi benar-benar, suaranya keren banget. Pendapat aku tentang Rini, dia adalah seorang penyanyi yang sangat powerful. Orangnya juga seru dan apa pas tadi duet juga ngerasanya seru banget lah bisa dapetin chemistry-nya bareng. Indonesian Choice Awards adalah salah satu award yang pasti sangat berkelas. Dan apa ya, senangnya acara awards ini itu kategori nominasinya itu bukan hanya dari kayak satu genre gitu loh, jadi macam-macam dan juga dari bukan hanya major label tapi juga yang di jalur independen seperti Yura juga ternyata bisa terpilih juga di acara awards ini. Dan rasanya ini acara yang bikin para seniman, para musisi-musisi juga makin semangat untuk berkarya dan ini adalah salah satu apresiasi yang sangat luar biasa untuk para pekerja seni. I feel honored karena bisa mendapatkan salah satu nominasi sebagai Female Singer of the Year. Dan aku senang banget juga karena di ICHA ini banyak kategori-kategori yang nggak seperti award-award yang lainnya. Ajang yang benar-benar mengapresiasikan musisi-musisi Indonesia. Tidak hanya musisi juga, aktris, film, segala macam yang menurut aku sangat baik dan penilaiannya pun menurut aku begitu mungkin berkualitas ya. Dan apresiasi mereka itu menurut aku tidak memiliki perbedaan karena mau pendatang baru, mau udah senior, begitu mereka nggak ada perbedaan. Dan menurut aku itu sangat